Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, balik lagi di video aku. Jadi kali ini aku mau buat video setelah sekian lama aku gak buat video tutorial lagi. Dan kali ini aku bakal buat tutorial makeup ke kampus updated. Jadi aku juga pernah bikin nih makeup tutorial ke kampus. Nah untuk kali ini aku bakal bikin updatednya yang memang sering banget aku pakai buat ke kampus. Nah gak lama-lama lagi, langsung aja kita lihat tutorialnya. Di sini aku bakal pakai Emina Bright Stuff. Ini tuh udah ada SPF-nya gitu. SPF-nya cukup bagus. Di sini ada 15. Jadi aku bakal pakai pelembab. Pelembabnya dari Emina Bright Stuff yang ini. Nah, aku pakai segini aja. Langsung aku baurin. Aku tuh emang sehari-hari kalau misalkan ke kampus aku tuh selalu pakai moisturizer. Dan tapi ini tuh sebelumnya juga aku cuci muka dulu. Jadi udah bersih. Produknya di sini aku pakai Pond's BB Magic Powder. Langsung aku keluarin aja produknya ke tangan. Dan langsung aku baurin pakai brush. Bedak di sini aku pakai bedak tabur karena menurut aku bedak tabur itu bakal kelihatan lebih natural kayak gitu. Lanjut ke alisnya, di sini aku pakai drawing eyebrow dari Etude House. Seperti biasa aku sisir dulu. Di sini aku bakal pakai maskara. Maskara yang aku pakai itu dari Pixi Waterproof Mascara. Lanjut ke blush on. Di sini aku pakai blush on dari Pixi. Ini yang orange salmon. Warnanya tuh bagus banget. Jatuh. Nah ini warnanya bagus. Untuk bibir di sini aku pakai lip tint. Aku pakai Wardah Cheek and Lip Tint dari Wardah. Ini yang nomor 1. Aku tuh suka banget pakai lip tint apalagi kalau misalkan ke kampus karena warnanya itu bakal kelihatan lebih segar. Oke, langsung aja kita pakai.
Selesai, ini dia looknya. Jadi ini dia look makeup ke kampus dari aku. Ini bener-bener yang sering banget aku pakai ke kampus. Jadi mudah banget kan, dan aku yakin kalian juga pasti bisa banget buat nirunya. Oke, mungkin sekian aja video dari aku. Jangan lupa buat like and subscribe video aku, karena aku bakal update video baru lagi. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.